Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Berita Mistis Official. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, yaitu sebuah kisah yang berjudul Sintru. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Aku menyuruh tukang ojek yang aku tumpangi untuk berbalik arah ke rumah Simbah. Sungguh aku begitu kaget mendengar penjelasan si tukang ojek. Simbah sudah meninggal, tapi bagaimana bisa Mas Doni dan keluarganya tidak tahu? Aku harus memberitahu Mas Doni. Tapi sebelum itu, aku harus cepat pulang ke rumah. Arsa aku tinggal sendirian bersama sosok yang menyerupai Simbah. "Mas, ngebut!" perintahku tanpa basa-basi. Tukang ojek di depanku pun melakukan apa yang aku perintahkan. Setelah hampir 15 menit, kami sampai juga di depan rumah Simbah. Saat melihat rumah Simbah, aku begitu terkejut. Rumah yang aku tinggali selama beberapa hari itu kini tampak sangat berbeda. Baru saja sebelum pergi, aku masih melihat rumah itu bersih dan tampak terawat. Namun sekarang yang aku lihat adalah sebuah rumah yang tampak sangat kotor. Akar beringin menjalar di sekitar rumah dan daun kering memenuhi halaman di depannya. Meskipun banyak pertanyaan yang berkelebat dalam pikiranku, namun aku lebih mengutamakan Arsa. Di mana anakku sekarang? "Mbak, jangan masuk sendirian, bahaya." Aku berlari menuju rumah Simbah. Tidak aku pedulikan peringatan si tukang ojek. Karena yang aku pikirkan dan khawatirkan sekarang adalah anakku. Pada saat aku membuka pintu utama yang ternyata tidak terkunci, aku semakin terkejut. Kondisi di dalam rumah lebih memprihatinkan. Debu dan sarang laba-laba terlihat di mana-mana. Belum lagi suasana yang remang-remang karena seluruh jendela tertutup rapat. Namun aku mencoba untuk tidak memperdulikan keadaan rumah Simbah ini. Perlahan aku pun melangkah masuk. "Arsa!" Aku mencoba memanggil anakku, berharap dia menjawab panggilanku. Tapi nyatanya beberapa kali aku memanggil, Arsa tetap saja tidak menjawabnya. Rasanya begitu sesak. Air mata yang sedari tadi aku tahan pun menetes karena rasa takut dan panik. Aku juga merasa menyesal telah meninggalkan Arsa sendirian. Aku mulai melangkah lagi menuju kamar tempat aku tidur selama berada di sini. Namun Arsa juga tidak ada di sana. Aku hanya melihat kamar yang aku tempati begitu bersih, berbeda dengan keadaan di sudut lain rumah ini. Aku terus memanggil nama Arsa. Namun tetap saja tidak aku dapatkan jawaban. Hampir seluruh ruangan rumah ini aku jelajahi, tapi Arsa tidak kunjung aku temukan. Lalu aku pun menghubungi Mas Doni, tapi panggilanku tidak dihiraukannya. Akhirnya aku hanya mengirimi dia pesan tentang hilangnya Arsa. Aku berharap Mas Doni lekas membaca pesanku. Setelah mengirim pesan pada Mas Doni, aku kembali mencari Arsa ke halaman belakang rumah Simbah. Tapi pada saat aku melewati meja makan, aku melihat sesuatu yang menjijikan tersaji di atas meja makan. Kumpulan belatung yang masih menggeliat hidup seperti sengaja disajikan dalam piring. Apakah selama ini yang aku dan Mas Doni makan adalah belatung? Refleks perutku menjadi sangat mual membayangkan makanan yang selama ini aku makan. Sesampainya di halaman belakang, suasana tampak sunyi. Tapi ayunan usang itu bergerak seperti ada yang sedang menaiki. Krat, krat. Bunyi yang harusnya terdengar biasa kini tampak begitu membuatku begidik. Tiba-tiba, pada saat aku sedang memperhatikan ayunan usang itu, terdengar suara seperti benda jatuh dari dalam rumah. Aku pun berlari ke dalam, berharap itu adalah Arsa. Namun, saat aku sampai di dalam, kondisinya sama saja. Hanya kesunyian yang aku temukan. Serat. Terdengar suara dari arah kamar Simbah, membuat jantungku semakin tidak karuan.
Tapi kekhawatiranku terhadap Arsa mengalahkan rasa takutku. Perlahan aku pun membuka pintu kamar Simba. Setelah terbuka, aku pun masuk. Kamar itu tampak kosong. Tidak ada satupun barang kecuali sebuah kaca besar yang menempel di dinding. Akan tetapi, di sudut ruangan, aku melihat sesuatu berwarna putih kusam tergeletak di lantai yang dipenuhi debu. Karena rasa penasaran, aku pun dengan hati-hati mendekatinya. Mungkin itu adalah sebuah benda yang ditutup kain putih. Namun, pada saat aku mulai dekat dengan benda itu tiba-tiba bergerak membuatku terlonjak kaget. Lebih baik aku beranjak dari kamar ini, karena jujur saja, suasana kamar ini benar-benar membuatku tidak nyaman. Belum lagi aku mulai beranjak, benda yang tadi tampak bergerak itu tiba-tiba terduduk. Baru aku sadari, itu bukanlah sebuah benda, tapi sosok pocong yang kini sedang terduduk menyamping. Aku benar-benar gemetar, apalagi pada saat pocong itu mulai menengok ke arahku. Wajahnya tertutup kapas yang dipenuhi darah, membuat jantungku rasanya ingin loncat keluar. Aku ingin lari, tapi kakiku terasa terpaku di tempat. Sedangkan pocong itu mulai bangun dan menghadapku. Geraman pocong itu begitu mengerikan. Kapas di wajahnya yang berlumuran darah juga tampak begitu menyeramkan. Perlahan aku pun mundur ke belakang, karena pocong itu terus saja melayang mendekatiku. Akan tetapi, langkahku yang gontai tidak bisa membantuku untuk kabur, hingga pocong itu kini tampak berdiri tepat di depanku. Tubuhku gemetar hebat tatkala wajah pocong itu semakin dekat dengan wajahku. Sebelum wajahku benar-benar menempel pada wajah pocong yang berbau anjir itu, akhirnya aku bisa berbalik dan mulai berlari keluar. Aku berlari ke arah kamarku, berharap sosok pocong itu tidak mengikutiku. Namun pada saat aku sedang berlari, aku dikejutkan oleh anak-anak kecil yang sedang bermain di ruang tengah. Tentu saja aku terkejut. Bagaimana caranya mereka masuk? Apa mereka tidak takut? Perlahan aku mendekati mereka yang membelakangiku. Dek, aku memanggil mereka yang kini tampak terdiam. Namun, mereka tetap saja bergemik, membuatku merasa jengah. Kalian sedang apa di sini? Tanyaku lagi sembari menengok ke arah belakang. Ternyata, sosok pocong tadi tidak mengikutiku. Anak-anak di depanku masih saja terdiam, sebelum tiba-tiba mereka yang berjumlah 3 anak serempak menengok ke arahku. Betapa terkejutnya aku saat melihat kondisi mereka. Matanya hitam pekat, tubuhnya begitu pucat, dan kakinya tampak dirantai satu sama lain. Tante, ikut kami. Salah satu dari mereka menawariku dan disambut dengan gelak tawa yang lainnya. Tawa anak kecil, tapi terdengar begitu mengerikan. Aku pun kembali berlari. Tujuanku kali ini adalah pintu utama. Lebih baik aku mencari Arsa dengan Mas Doni. Namun, pada saat aku sudah dekat dengan pintu utama, tiba-tiba pintu itu menutup sendiri dengan keras. Aku mencoba untuk membukanya, namun usahaku sia-sia. Aku juga menggedor-gedor pintu ini agar seseorang bisa tahu aku ada di sini. Tolong! Usahaku sepertinya tidak berhasil, karena sepertinya tidak ada yang lewat di depan rumah ini. Mati, mati, mati. Terdengar lagi suara anak-anak kecil yang aku temui di ruang tengah. Aku tahu, mereka bukanlah manusia, dan itu membuatku takut setengah mati. Siapa kalian? Aku bertanya tanpa menengok ke arah mereka, karena jika aku melihat mereka lagi, mungkin aku akan pingsan. Kami tumbal. Jawab mereka membuatku bertambah tidak mengerti. Tumbal? Tumbal untuk apa? Namun pikiranku langsung tertuju pada Arsa. Apa anakku akan dijadikan salah satu dari mereka? Pikiran itu membuat aku marah. Jika itu memang benar, aku tidak akan tinggal diam. Aku akan menghadapi siapapun yang berusaha mencelakai putraku. Jantungku yang dari tadi sudah berdetak lebih kencang. Kini terasa seperti hampir meloncat keluar saat aku mendengar ucapan sosok 3 anak di belakangku. Apa mereka mati karena jadi tumbal? Lalu Arsa, apakah dia juga akan jadi seperti mereka? Aku yang merasa seperti hampir mati karena ketakutan, mencoba memberanikan diri
untuk berbalik menghadapi sosok-sosok mengerikan yang menghantuiku. Namun, pada saat aku sudah berbalik, hanya keheningan dan kekosongan yang aku temukan. Sosok tiga anak kecil tadi sudah tidak ada. Aku keluar dari rumah Simbah dengan perasaan gamang. Mas Doni yang dari tadi aku hubungi juga tidak meresponku. Sebenarnya di mana dia? Di saat aku dan Arsa membutuhkannya, dia justru tidak peduli. Pada saat aku sedang berjalan keluar dari rumah Simba, tiba-tiba aku seperti mendengar suara Arsa memanggil namaku. Mama. Suara Arsa berasal dari arah belakang rumah Simba. Meskipun aku sedikit ragu, akhirnya aku pun memberanikan diri untuk masuk ke dalam rumah Simba ini. Arsa, kamu di mana, Nak? Tidak ada jawaban, membuatku bertambah panik. Akhirnya aku memutuskan untuk lari ke belakang rumah untuk memastikan keberadaan Arsa. Akan tetapi aku sangat terkejut saat melihat di pohon sebelah ayunan usang itu, sosok Simba tergantung terbalik dengan posisi kepala di bawah dan kaki di bagian atas. Lalu dengan cepat aku berlari ke arah Simba untuk menolongnya. Meskipun menurut tukang ojek, Simba sudah meninggal, tapi tetap saja aku merasa semua masih belum masuk akal. "Jangan ke sini, cepat lari," perintah Simba dengan suara serak. Namun aku tidak peduli larangan Simba. Tidak mungkin aku meninggalkan Simba dalam keadaan seperti itu. Sebelum aku sampai ke tempat Simba berada, kakiku tersandung sesuatu hingga aku terjungkal ke depan dan jatuh terjerembab. Badanku terasa sakit dan baru aku sadari ternyata aku tersandung sebuah batu nisan. Batu nisan yang bertuliskan nama Damina, nama Simba. Rasa kaget dan takut kembali menyeruak dalam hatiku karena omongan tukang ojek tadi sepertinya adalah sebuah kebenaran. Perlahan aku kembali menatap sosok Simba yang tergantung di pohon yang ada di depanku. Namun kini tidak ada lagi sosok Simba yang tadi aku lihat, melainkan sosok tinggi besar dengan badan berbulu hitam dan bermata merah. Terlihat taring di mulutnya, membuatku kembali menggigil ketakutan. Di saat aku sedang merasa ketakutan, tiba-tiba sebuah suara yang mirip suara Simba menyuruhku untuk lari. Lalu dengan sisa kekuatan yang aku punya, aku pun bangun dan mulai berbalik dan berlari. Terdengar suara tawa mengerikan di belakangku, seakan sedang mengejekku yang sedang sangat ketakutan. Kenapa aku begitu bodoh untuk masuk lagi ke rumah ini? Tanpa melihat ke belakang, aku terus berlari. Tapi entah kenapa, meskipun aku sudah berlari lumayan lama, aku tetap berputar-putar di dalam rumah Simba. Aku tidak bisa menemukan pintu utama untuk keluar, meskipun rasanya aku sangat kelelahan. Akhirnya aku memilih untuk beristirahat dan duduk di depan pintu kamarku. Tapi pada saat aku sedang menyandarkan punggungku ke pintu, tiba-tiba pintu di belakangku terbuka dan membuatku jatuh terlentang ke belakang. Belum juga aku berusaha untuk bangun, kini terlihat sosok pocong dengan wajah yang mengerikan menindih tubuhku. "Ah!" Aku berteriak histeris melihat pemandangan di depanku. Terlihat pocong itu membuka mulutnya yang tidak tertutup kapas. Bau busuk dan anyir begitu menyengat. Aku pun mencoba menutup mataku, tapi mataku tidak kunjung terpejam. Aku hanya bisa berteriak frustasi karena rasa takut. Pada saat mulutku terbuka karena berteriak, lendir berwarna kemerahan dari mulut pocong di atasku menetes ke dalam mulutku, membuatku tersedak dan hampir muntah. Namun tiba-tiba, setelah terbatuk-batuk hebat, tubuhku terasa ringan. Ternyata, sekarang pocong itu sudah tidak ada di atas tubuhku lagi. Akan tetapi, aku bertambah heran saat melihat sekelilingku. Aku bukan lagi di rumah Simba, tapi aku berada di rumah ibu mertuaku. Aku mencoba bangun dan berdiri, melihat lebih seksama yang ada di sekitarku. Ternyata benar, aku sedang berada di rumah mertuaku. Sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa tiba-tiba aku sudah berpindah tempat? Pada saat aku sedang kebingungan, sayup-sayup terdengar suara ibu mertuaku sedang berbicara. Aku pun menghampiri arah suara ibu mertuaku yang ada di ruangan sebelah. Di sana terlihat ibu mertuaku sedang berbicara dengan wajah serius.
Di depannya duduk Mbak Dian, kakak iparku, juga Silvi, adik iparku. "Mah, Mama serius untuk menumbalkan Arsa?" Pertanyaan Mbak Dian membuatku terperangah. "Arsa cucu laki-laki Mama, satu-satunya, apa Mama akan menumbalkannya?" Sekarang giliran Silvi yang bertanya pada ibu mertuaku. Sebelum ibu mertuaku menjawab, aku menderap ke arah mereka. Aku akan meminta penjelasan mereka tentang Arsa yang akan dijadikan tumbal dan bertanya di mana keberadaan anakku sekarang. "Mama!" Aku memanggil ibu mertuaku dengan nada tinggi karena gejolak emosiku. Tapi ibu mertuaku seakan tidak mendengar panggilanku. "Kalian tidak perlu khawatir. Bukan Arsa yang akan Mama tumbalkan, tapi Nina." Kata-kata ibu mertuaku membuatku menganga. Aku tidak menyangka, ibu mertuaku yang tampak penuh kasih ternyata punya pikiran sejahat itu. Aku juga benar-benar terkejut mengetahui keluarga Mas Doni melakukan pesugihan hingga harus menyediakan tumbal. Demi apapun, aku tidak akan rela dijadikan tumbal. Sudah beberapa kali aku memanggil ibu mertuaku, tapi beliau tidak menjawabnya, seakan aku sedang tidak berada di sana bersamanya. Tiba-tiba sebuah suara menggelegar mengagetkanku. Aku yang kaget refleks menutup wajahku. Pada saat aku kembali membuka kedua tangan yang menutupi wajahku, terlihat tembok usang yang penuh dengan debu dan sarang laba-laba. Aku kembali ke rumah Simbalaki. Entahlah, aku benar-benar tidak mengerti dengan semua ini. Bagaimana bisa aku berpindah tempat secepat itu? Apakah aku hanya sedang berhalusinasi? Pada saat aku sedang berpikir, tiba-tiba terdengar suara gedoran pintu dan suara yang memanggil namaku. Suara Mas Doni. "Nina, buka pintunya!" Aku berlari ke arah pintu, mencoba membukanya, tapi sekeras apapun aku mencoba, pintu itu tetap saja tidak bisa terbuka. "Mas, aku di dalam, tolong keluarkan aku!" Isaku memanggil Mas Doni. Namun sepertinya Mas Doni tidak mendengar panggilanku. "Pak, lebih baik kita memanggil Kiai Mahmud untuk membantu Bapak menemukan istri Bapak." Terdengar suara orang lain yang sepertinya datang bersama Mas Doni. Setelah itu aku mendengar suara derap kaki yang mulai menjauh. "Mas Doni, jangan pergi Mas, jangan tinggalkan aku sendirian." Aku mencoba memanggil-manggil suamiku dengan suara sekeras yang aku bisa. Namun usahaku sia-sia. Aku masih terperangkap di dalam rumah Simba, rumah yang dijadikan perangkap oleh ibu mertuaku dan iparku untuk menjebakku. Takut, itu yang sekarang sedang aku rasakan. Setelah seharian melewati teror dari mereka yang sebelumnya tidak aku percayai keberadaannya. Sedangkan Mas Doni tidak kunjung datang. Sudah lumayan lama aku menunggu dia di depan pintu rumah Simba, meringkuk sendirian, berharap ada sesuatu yang akan membebaskanku. Saat aku sedang berusaha untuk tidak panik, dari arah dapur terdengar suara menggeram seperti tadi. Mendengar itu, aku memilih untuk menutup mataku agar aku tidak melihat sosok-sosok yang mengerikan lagi. Namun tiba-tiba, tepat di sebelahku terdengar suara tawa mengerikan. Pada saat aku menengok ke samping, ternyata tepat di sebelahku telah duduk sosok yang tadi aku lihat di halaman belakang. Tubuhku bergetar hebat dan hanya terpaku di tempatku. Sedangkan kini sosok itu mulai menjulurkan lidahnya yang berwarna merah darah. Lidahnya yang panjang perlahan mulai menyentuh wajahku. Aku hanya mampu membelalakan mataku karena sentuhan lidahnya di wajahku. Tanpa sadar lidah berbau busuk itu sudah membelit tubuhku kencang. Hingga aku hampir sulit bernafas, tapi pandanganku tetap saja terpaku pada sosok mengerikan di depanku. Tubuhnya yang berbulu hitam, mata merahnya yang menyala dan taring panjang, belum lagi lidahnya yang sangat panjang hingga bisa membelit tubuhku. Makhluk apakah yang ada di depanku dan sedang berusaha menyakitiku ini? Aku pikir, aku akan mati kehabisan nafas karena ulah sosok mengerikan di depanku kini. Akan tetapi tiba-tiba, pintu rumah Simba terbuka, membuat sosok di depanku melepaskan lilitan lidahnya. Lalu dia pun menghilang dalam kegelapan di belakangnya. Sedangkan aku mulai terbatuk-batuk hebat. "Nina!" Aku mendengar suara Mas Doni dan melihatnya menghampiriku.
setelah Mas Doni sampai di depanku yang sedang terduduk lemas, aku pun langsung memeluknya erat. "Aku takut, Mas," isaku. "Maafkan aku, Nin. Aku tidak bisa menjagamu," balas Doni sembari mengelus punggungku lembut. "Maaf menyela, tapi sebaiknya kita bawa istri Mas Doni keluar dulu dari sini." Tampak seorang pria dengan memakai baju putih dan sorban di kepalanya memperingatkan Mas Doni. Baru aku sadari, Mas Doni tidak menjemputku sendirian. Dia ditemani oleh dua orang laki-laki yang salah satunya aku kenali sebagai tukang ojek yang tadi pagi aku naiki. Aku dipapa oleh Mas Doni yang masih memakai baju kerjanya untuk keluar dari rumah Simba. "Arsa di mana, Mas?" tanyaku panik. "Arsa sama Mama, Nin. Kamu jangan khawatir," jawab Mas Doni. Sesaat aku berhenti tepat di depan pintu rumah Simba. "Kenapa kamu titipkan Arsa pada ibumu, Mas?" "Memangnya kenapa?" tanya Mas Doni dengan wajah heran. "Ibumu melakukan pesugihan dan dia menjadikan aku tumbalnya sekarang," ucapku dengan nada tinggi. Aku bisa melihat air muka Mas Doni yang kaget. Begitu juga dua orang yang ada di samping Mas Doni. "Jadi itu alasan rumah ini tidak pernah lagi ditinggali meskipun kondisinya masih sangat layak," laki-laki bersorban itu menanggapi kata-kataku. "Tapi tidak mungkin Mama melakukan hal seperti itu, Nin," sangkal Mas Doni. "Simba juga korban, Mas. Yang tinggal bersama kita selama ini bukanlah Simbahmu, tapi sosok mengerikan yang menyerupai Simbah." "Aku tahu Simba meninggal tidak wajar. Bukan menjadi tumbal sepertiku, tapi karena dibunuh oleh ibunya Mas Doni, menantunya sendiri, karena Simba berusaha menghentikan pesugihan yang dilakukan oleh menantunya itu. Tadi saat aku di halaman belakang, sosok Simba yang sebenarnya telah menemuiku. Simba dengan kondisi normal, tanpa wajah dan suara yang mengerikan. Entah kenapa mengingat Simba, aku jadi ingin menangis karena beliau harus menerima kematian yang tidak adil dari menantunya sendiri. Aku berusaha meyakinkan suamiku, meskipun aku lihat keraguan-keraguan di matanya. "Kamu harus mempercayaiku, Mas. Aku tidak berbohong padamu," ucapku sembari masih berpegangan pada tangan Mas Doni. Akan tetapi Mas Doni hanya bergeming. Mungkin dia tidak percaya padaku. "Lebih baik kita pergi dulu dari sini," ujar Mas Doni tanpa melihatku. Namun belum juga aku melangkah, tiba-tiba tubuhku terasa ditarik ke belakang. Aku yang kaget berusaha berpegangan pada Mas Doni lebih kencang. "Nina!" Tukang ojek yang masih memakai jaket merahnya itu juga ikut memegangiku. Sedangkan laki-laki bersorban tampak sedang berdoa sembari memegangi tasbihnya. "Mas, jangan lepaskan aku," ucapku sembari menangis. "Pegang, jangan sampai dia lepas," perintah laki-laki bersorban itu. "Pak Kiai, kekuatannya sangat kuat," ucap si tukang ojek dengan memegangi tanganku satunya. Aku tidak tahu lagi mereka berbicara apa, karena badanku terasa sangat sakit, seperti ada sesuatu yang tidak kasat mata sedang meremukan badanku. Meskipun begitu, aku berusaha keras untuk terus memegangi tangan Mas Doni dan tukang ojek itu. Aku tidak ingin berakhir sebagai tumbal. Aku tidak bisa mati seperti ini. Sesaat aku melihat laki-laki bersorban yang ternyata adalah seorang kiai itu. Sepertinya beliau sedang serius berdoa. Tapi tiba-tiba, Pak Kiai itu terbatuk-batuk dengan mengeluarkan darah segar dari mulutnya. "Pegang terus," perintahnya dengan suara terbata-bata. Pada saat aku sudah hampir tidak bisa bertahan, akhirnya sesuatu yang menarik tubuhku pun menghilang digantikan dengan suara pintu dan jendela yang menutup membuka dengan keras. Bukan hanya itu, terdengar suara erangan yang mengerikan dari arah dalam rumah. Erangan yang penuh dengan kemarahan. Akhirnya kami berempat mulai meninggalkan rumah Simba. Sesaat aku menatap ke belakang untuk melihat rumah Simba. Terlihat di sana Simba dan tiga anak kecil yang aku temui tadi berdiri melambai ke arahku. Bukan hanya itu, pocong yang mengerikan tadi pun juga seakan sedang menatapku. Tanpa sadar aku melepaskan pegangan Mas Doni dan pada saat aku kembali menatap ke depan untuk menghampiri mobil Mas Doni, tanpa sengaja
aku tersandung sesuatu. Aku pun terjungkal ke depan. "Nen," teriak Mas Doni. Aku pikir aku hanya tersandung seperti saat tadi di halaman belakang rumah Simba dan bisa bangun kembali. Tapi rasanya badanku terasa nyeri dan perih. Saat aku menatap wajah Mas Doni yang sekarang sedang menghambur ke arahku, wajahnya terlihat begitu panik. Pada saat Mas Doni menyentuh tubuhku yang masih tengkurap, aku merasa begitu kesakitan hingga memuntahkan darah segar. Aku tidak tahu apa yang sedang terjadi pada tubuhku. Belakangan aku tahu bahwa saat aku terjatuh, aku menimpa bambu yang ujungnya runcing hingga bambu itu menusuk perutku hingga menembus ke punggung. Aku pun hanya mengingat hal-hal bahagia yang aku lalui bersama Mas Doni dan Arsa, anakku. Jaga Arsa, Mas. Malam ini aku duduk sendirian, ditemani oleh sunyi dan dinginnya malam. Terdengar suara lolongan anjing malam membuat malamku terasa mencekam. Mencekam untuk mereka, tidak untukku. Karena sekarang aku bagian dari sesuatu yang dulu begitu aku takuti. Aku tatap rumah Simba yang masih tetap sama, kotor dan berdebu. Tapi sekarang rumah itu adalah tempatku tinggal. Entah sampai kapan aku akan terus berada di sini. Lalu pandanganku tertuju pada jendela besar yang kini terbuka lebar. Di sana terlihat mertuaku dan dua iparku yang tampak menyedihkan. Terlihat tali tambang di leher mereka yang kini tampak patah, membuat kepala mereka tengleng ke samping. Aku tertawa melihat mereka. Dendamku terbalaskan. Setidaknya mereka juga berakhir sama sepertiku. Tawaku berubah menjadi tangisan. Aku rindu suami dan anakku. Meskipun kadang aku menemui mereka, tapi hanya anakku yang bisa merasakan kehadiranku. Di sisi lain, aku melihat Simba yang duduk di kursi goyangnya. Di sampingnya tampak tiga anak kecil yang menjadi korban tumbal mertuaku. Mereka tampak sedang duduk bersimpuh dengan tali di kaki mereka. Sedangkan pocong yang menakutiku dulu terlihat berdiri tepat di bawah pohon pisang seberang rumah. Dia juga adalah korban tumbal mertuaku yang dulu bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah Mas Doni. Aku ingin berjalan bersamamu dalam hujan dan gelap malam, tapi aku tidak bisa melihat matamu. Aku ingin berdua denganmu, tapi aku tidak bisa melihat matamu. Aku menunggu dengan sabar di atas ini, melayang-layang, tergoyang angin menantikan. Sekarang aku lebih sering bernyanyi lagu kesukaanku. Jika ada yang menyanyikan lagu ini dengan menyebut Nina, namaku, pasti aku akan hadir. Hadir dengan sosokku sekarang. Rambut panjang yang terjuntai hingga lutut, baju putih kusam dan juga wajah penuh darah. Bauku busuk karena lubang yang ada di punggungku penuh dengan nanah dan belatung. Aku sangat suka duduk di atas lemari sembari mengguncang-guncangkan kakiku. Mungkin sekarang aku sedang memperhatikanmu yang sedang menatap ponsel. Karena aku tahu kamu sudah menyebut namaku dalam keheningan tanpa sadar. Oke teman-teman, sekian untuk cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, comment, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis Official. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.